Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Sesuai dengan keputusan Menteri Pariwisata, maka hari ini saya akan WFB, work from Bali, ya. Dan jangan lupa tetap mancing, biar kita happy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pagi ini, sore ini saya ada di bandara. Jadi Anda harus tahu prosedur bagaimana ketika Anda naik ke masuk ke bandara Hussein khususnya, dan khusus untuk penerbangan dari Bandung ke Denpasar ada beberapa prosedur yang harus Anda penuhi. Begitu, simak video ini, saya sampaikan beberapa informasi buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kalian, ini adalah situasi di bandara Hussein Sastra Negara. Sudah agak sedikit ramai sebenarnya sekarang, ya. Ini adalah tempat untuk pengecekan dokumen validasi kesehatan, yaitu PCR ataupun ini antigen. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tes antigen sebagai syarat untuk penerbangan saya nanti pada siang hari ini. Oke, rapid test antigen. Nah, ini untuk kota Bandung biayanya segini. Sekitar ya, informasinya. Jadi Anda bisa melakukan tes antigen sama antibody PCR di Bandara Hussein Sastra Negara dengan biaya sebesar 3. Oke, terima kasih. Ini kita sedang pendaftaran nih. Pendaftaran ini. Oke, jadi sekarang bandara udah ramai, Mbak, ya? Sudah ramai lagi. Alhamdulillah. Gimana sibuk pengecekan rapid, ya? Sekarang lagi ramainya Genos. Oh, Genos, ya? Di kedatangan internasional. Antigen, jadi kalau misalkan saya sisa-sisanya gitu. Kalau nggak kebagian Genos, baru ke sini. Oh gitu, oke, okay, yeah. Oke. Lebih murah ya Genos, ya? Iya. Oke. Memang Bali bisa Genos? Bisa. Oh, bisa ya? Atau Bapak mau coba Genos dulu? Nggak, ini aja udah, nggak apa-apa. Okay. Udah tanggung nulis. Terima kasih, Mbak, ya. Kasih. Habis di rapid ya barusan, sampai keluar air mata. Kita tinggal nunggu hasil, baru nanti kita di print, ya. Ini sebagai syarat penerbangan ke Denpasar. Oke, terima kasih. Saya sekarang dalam rangka perjalanan ke Denpasar, ya. Dan alhamdulillah ini saya dapat penerbangan pada jam 4 sore. Di sini masih lengang, ya, tidak seperti hari biasa, tetapi jauh lebih baik dibanding beberapa bulan lalu. Oke, jadi untuk pemeriksaan antigen itu Anda berada di sebelah kanan, posisi di Bandara Hussein atau tepat di terminal keberangkatan domestik, ya. Nah, ini biayanya tadi sudah ada sekitar 200 untuk biaya antigen, sementara untuk antibody 85 dan untuk PCR seharga 800.000. Demikian untuk pemeriksaan Ginos. Jadi untuk Ginos letaknya ada di pintu keberangkatan internasional. Lanjut nih. Jadi keberangkatan internasional, nanti Anda di sini tinggal mendapatkan ini kan? Nah, ini ada nomor antri. Nah, di sini ada pendaftaran. Untuk pendaftaran Ginos area ini untuk pelayanan umum. Jadi Ginos, kalau Anda masuk ke posisinya ada di sebelah kiri, ya, di keberangkatan internasional. Lalu di sini kita ada pembayaran dengan model cash dan transfer, ya. Di sini ada pendaftaran. Lalu ada tadi diperiksa di ruang bilik ini. Nah, seperti ini ibu-ibu mendaftar untuk melakukan Ginos, ya. Lalu setelah itu biaya juga agak murah di sini, ya. Jadi dibanding dengan antigen memang lebih murah dengan menggunakan Ginos. Demikian, benar-benar bisa bermanfaat nih. Dan setelah Anda mendapatkan hasil tes baik daripada antigen ataupun dari PCR, maka Anda diminta untuk memasukkan check-in. Ini khusus untuk Air Asia, Citilink sama Garuda Indonesia, ya. Oke, ini saya kebetulan menggunakan Citilink, ya. Jadi caranya tinggal dipijit Citilink, ya. Oke. Lalu kita sepakat saja tentang bisa ada beberapa poin, ya. Anda tidak perlu dibaca, ya, skip saja, ya, di pemilih dulu ini permintaannya. Oke, lalu kebetulan yang saya adalah nomor ininya adalah ini, ya. Oke, jadi Anda masukkan nomor booking. Oke, enter, tunggu sesaat.
kabinnya maksimal 7 kilo ya untuk barang bagasi. Oke, ini muncul nama ya. Nama masuk. Nah, baru di sini Anda print ya. Boarding pass. Tunggu sesaat, nanti Anda akan keluar. Oke, ini hasilnya. Oke. Ini Anda sudah gini, Anda tinggal masuk check-in ya. Dan nanti diperlihatkan ke bagian pendaftaran di kesehatan. Nah, ini nih. Jadi untuk validasi dokumen kesehatan Anda nanti dibawa baik itu hasil genos ataupun hasil antigen ya atau PCR. Silakan sesuai dengan penerbangan yang akan Anda proses validasi. Proses validasi ya, petugasnya belum pernah datang. Pemeriksaan validasi kesehatan ya. Jadi yang Anda diperiksa oleh genos sama rapid ya atau PCR, dia akan diverifikasi ini oleh para petugas apakah ini valid atau tidak ya. Oke. Diverifikasi ini jangan lupa aplikasi e-hack itu harus diisi ya, tujuan kemana dan Anda berasal dari mana ya. Oke, itu sudah diverifikasi selesai. Oke, dulu ya, ini adalah scan nih ya untuk kepentingan pemeriksaan. Baru Anda tinggal check-in ya, Anda tinggal check-in setelah Anda tadi mendaftar di aplikasi. Oke, jangan lupa e-hack diisi ya, nanti mekanismenya bagaimana nanti saya sampaikan dalam tayangan video ini. Oke, kebetulan saya naik Citilink, maka saya akan memberikan ke tiket yang sesuai dengan yang sudah saya jadwalkan, dan itu nanti untuk bahan kita ya, untuk bahan saya check-in dan boarding di pesawat. Dan ini penumpang sangat minim sekali jumlahnya nih, kosong ya. Diperiksa barangnya. Jadi bagasi untuk Citilink adalah 7 kg ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau lebih itu dikenakan cas sesuai dengan ketentuan penerbangan. Oke, beres ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Lihat, jadi kondisi penumpang sangat minim ya, penerbangan ke berbagai tujuan di Indonesia. Dan setelah Anda mendapatkan tiket penerbangan ya, ya tadi setelah check-in secara online, yaitu di check-in mandiri, maka Anda mendapatkan tiket untuk boarding ya. Oke, selanjutnya saya akan menuju ke proses pengecekan berikutnya, yaitu masuk ke bandara ya. Oke, untuk Bandung kita naik ke lantai 1. Namun sayangnya nanti pas pemeriksaan di sini saya tidak boleh melakukan perekaman ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa ngambil. Nah itu tuh. Jadi di sini ketika masuk ke berangkatan Anda akan diperiksa di scan ya oleh petugas. Oke, saya matikan dulu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya setelah mengikuti proses pengecekan di sini ya, saya sudah lolos ya. Lalu saya jalan-jalan sekarang di dalam bandara. Coba lihat sahabat sekalian, sampai banyak yang tutup ya. Jadi memang pandemi ini sungguh sangat merusak perekonomian kita nih. Bahkan sampai lounge pun itu tidak berfungsi. Close, ya. Statusnya adalah tutup. Ya. Selesai tutup. Dan di sini pun untuk kategori keberangkatan saja banyak tidak beroperasi. Sahabat-sahabat sekalian, dari Surabaya tidak beroperasi, ke Banjarmasin tidak beroperasi, ke Lampung tidak, ke Yogyakarta juga tidak, lalu ke Medan sama Jakarta. Jadi betapa meruginya nih penerbangan ya, karena memang penumpang sudah tidak ada. Oke, jadi ini sama situasinya seperti dulu saya sebelum terakhir penerbangan pada bulan Ramadan ya. Jadi ternyata penumpang masih sangat minim. Sekalian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi informasi untuk sahabat sekalian yang akan melakukan penerbangan atau perjalanan kepada kemanapun ada tuju ya. Hari ini saya adalah penerbangan ke Denpasar, sudah mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dalam perjalanan dan tiba tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal penerbangan saya. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum. Pesawat kita menerbangkan mau naik pesawat Citilink. Ini karena work from Bali, jadi Bali rame nih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita naik pesawat ya. Mari. Work from Bali.
Kurang Bali, Kurang Bali. Thank you.